pengajian Abu Madinah, Abu Payapasi, Abu Mudi Dastafi, Sirajul Mukadisbe, nyata video kan mantum, kemudian tak tebar melalui YouTube, sehingga di dunia maya, kan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad ja'ala hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Syahadalah ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah amma ba'd. Yang ulun tuan muliakan, semoga pula senantiasa Allah muliakan Abu di kedai dua pimpinan Dayah Al-Maimanah beserta seluruh keluarga besar Dayah Al-Maimanah serta santriwana-santriwani. Yang ulun tuan muliakan para guru umat, para abu yang alhamdulillah insyaallah dengan sebab getanya bersama ulama akan menjadi asbab dan wasilah Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan getanya malu. Alhamdulillah bersama getanya di bangalanyo hadir abu di Payapasi, abi di Lamlo Angin, Abu Madinah, Ketua Umum Pengurus Besar Insabuddin, Abi Daud Hasbi, serta para abu lainnya yang berhadir maupun yang belum berhadir di malam ini. Kemudian yang luar hormati Bapak Bupati Aceh Timur atau yang mewakili, rasa bangga penghormatan kepada Bapak Bupati Aceh Barat yang alhamdulillah lagi aku di kedai dua pegah melokah hadir bersama kedanya. Nyo abu Pak Bupati Aceh Barat, salah satu bupati yang mengawal ahlu sunnah wal jamaah di Aceh Barat. Kita harap akan banyak bupati kepala daerah lainnya di Aceh akan mengikuti jejak Bapak Bupati Aceh Barat yang berada di depan untuk memastikan agar etika ahlu sunnah wal jamaah dapat terus kita wariskan kepada anak-anak kita juga di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang luar hormati seluruh hadirin dan hadirat yang berhadir di malam yang berbahagianya. Yang pertama, yang kemuliakan Abu di kedai dua, kami sampaikan salam ta'lim dan penghormatan Bapak Gubernur kepada Abu dan keluarga. Sesungguhnya si bulan yang kau ikut Pak Gubernur kami gemitnya lun tuan bahwa getanyo geminta gelangnya lun tuan untuk dampingi dronenya hadir pada Pak Abu. Kemudian dua minggu kemudian Pak Gubernur juga mengingatkan kembali bahwa Bupati Aceh Timur Bapak Rocky meminta sangat agar Pak Gubernur hadir dan Bapak Gubernur berjanji hadir. Akan tetapi baro nanti tiba-tiba napakilan ke Jakarta sabab jika mau dikatu mengkena langit dia kehangin luntuan pun di malamnya karena janji dengan wali kota Sabang, tetapi karena langit dia di luntuan memerintahkan untuk hadir mewakili gubernur sebagai ta'zim pemerintah kepada Abu, maka luntuan pun hadir di malam yang berbahagia. Insyaallah Pak Gubernur menyampaikan salam dan berharap agar muzakarah yang dilaksanakan kedua yang dilaksanakan di daerah Al-Maimanahnya tentu hasilnya ingin disampaikan kepada gubernur untuk tidak lagi di gubernur dan mungkin tentu akan meminta warga untuk bersilaturahmi dengan abu di kedai dua dan para alim ulama lainnya. Yang kedua, Bapak Gubernur disampaikan walaupun tuan bahwa beliau menyambut hangat muzakarah-muzakarah yang lagi nyurupa tak
Pakem Gubernur disambut karena Pak Gubernur biak ini yang pertama pemerintahnya sangat awam, sangat fakir dalam hal ilmu-ilmu termasuk ilmu fikih dan persoalan-persoalan keumatan lainnya. Sedangkan di saat bersamaan dalam bahasa Abu Muno era globalisasi, sangatlah persoalan-persoalan umat yang perlu pencerahan, yang perlu penjelasan, yang perlu jawaban daripada para alim ulama walasatul amiyah. Luntuan itu dari list persoalan-persoalan yang akan dimuzakarahkan besok, sangat banyak persoalan-persoalan yang insya Allah akan menenteramkan hati umat ketika kesimpulan, penutup dari para alim ulama. Di saat bersamaan, kino umat terutama di Bandar Aceh di Aceh Besar, di Kampung Kamo, Kampung Abi Daud dan Abu Madinah, urangnya letak berleg depu ilmu-ilmu agama. Tetapi urangnya hana gejak padaya, hana gejak bud bak pesantren, hana ikut pengajian-pengajian termasuk pengajian Abu Bayamasi yang juga. Tetapi orang yang selamanya ketika diperle ilmu agama, maka dibuka internet. Gedanya membuat internet, kemudian mendapat jawaban dari internet. Yang sangat geningan sedihkan, ketika ilmu agama membuat internet, berani dilawan ulama, berani dipegang ulama dayah. Karenanya kamu menyarankan bahwa pengajian-pengajian termasuk hasil muzakarah yang dibuka di Pak Rok Singapura, pengajian Abu Madinah, Abu Bayapasi, Abu Mudi Dastafi, Sirajul Mukadisbe, nyata videokan mandum kemudian tak tebar melalui YouTube sehingga di dunia maya kan antara urang dah redih mandem yang na antara dana juga na sehingga umat wadah yang diminta pengajian Abu Bayapasi na akan tak begino kita buka internet yang lu adalah antara tetangga. Sedangkan pemerintah Aceh sudah berkeyakinan, Pak Gubernur berkeyakinan bagaimana bersama-sama ulama memastikan bahwa etika Ahlussunnah wal Jamaahnya tetap lestari di tengah-tengah bedanya bersama ulama daerah. Maka Pak Gubernur menyampaikan terima kasih kepada para alim ulama, kepada pimpinan daerah, kepada ormas-ormas Islam yang telah memberi dukungan luar biasa terhadap surat edaran Bapak Gubernur yang mengandung adalah permintaan dari para ulama yang dipenuhi oleh Bapak Gubernur karenanya memang keinginan dari yang bersama. Karenanya Bapak Ibu sekalian, gurai-gurai bertuan yang berhadir di Pak Malam yang berbahagianya, pemerintah Aceh, Bapak PLT Gubernur berkeyakinan bahwa pemerintahnya hanggap, pemerintahnya hal lebih hebat bila pemerintahnya jinuh dengan ulama. Karena sejarah dan sirah gedanya di masa lalu bahwa negeri-negeri yang maju, baik ketika Khalifah Umayyah Abbasiyah, kemudian Turki Utsmani, kejayaan dan kemajuan dunia ketika itu adalah ketika bersinergi antara ulama dengan umara. Karena itu pemerintah Aceh, Bapak Gubernur sangat mengharapkan bahwa menjadi kewajiban pemerintah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam. Dalam visi dan misi pemerintah Aceh disebutkan bahwa syariat Islam yang dijalankan oleh pemerintah Aceh dan di Aceh adalah syariat Islam yang merujuk kepada etikat Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i dalam fikih dan Imam Abu Asy'ari dan Maturidi dalam tauhid. Karena itu semuanya hangit mampu, han mampu dilaksanakan oleh pemerintah tanpa sinergi, tanpa bantuan dan dukungan dari para alim ulama mandum. Karenanya Bapak gurai-gurai ulun-ulun mandum, Gubernur berpesan kepada ulun-ulun dalam setiap perjalanan ke daerah-daerah, bertemu dengan santri, bertemu dengan para guru, para abu, abati dan sebagainya untuk gelaknya dukungan, gelaknya doa agar puyan kami kita bersama bahwa visi misi pemerintah Aceh untuk melaksanakan syariat Islamnya adalah bisa dilaksanakan dengan ulama. Karena visi misi dari pemerintah Acehnya
terkait dengan syariah adalah bukan visi-misi gubernur semata, tetapi nyawa adalah pesan ulama-ulama Tuhan. Di sini na Abu Tu, na Abu Buta, Abu Mudi, para Abu-Abu lainnya yang dulunya menyarankan kepada gubernur sebelum pemilihan gubernur, kemudian di bawah tenyo akan dilaksanakan secara bertahap. Tentu di Aceh sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, getanyo hana tak paksakan ulun lain untuk mengikuti getanyo, tetapi bekna gangguan-gangguan, bekna tuduhan-tuduhan yang menyebabkan kehormatan ulama, kehormatan ulama Dayak, kehormatan pimpinan Dayaknya menjadi tercemar karena tindakan-tindakan urung yang hana terukur di tengah-tengah gedang yang tidak perlu. Karenanya kepada Abu di kedai dua, kamu harap untuk yang kami selesainya, kamu akan menerima keputusan dari Mula Muzakarahnya. Nanti Bapak Gubernur akan meminta dinas-dinas terkait, mungkin dinas syariah Islam, dinas Dayak dan dinas lainnya untuk menindaklanjutinya lebih baik sehingga menjadi kenyataan di tengah-tengah umat. Insyaallah ke depan akan lebih banyak lagi muzakarah-muzakarah yang lagi rupa. Dalam waktu dekat itu dilaksanakan juga akan muzakarah yang dilaksanakan oleh Huda. Kemudian dalam waktu dekat itu juga akan ada forum Ba'athul Masail yang akan diadakan di Bandar Aceh, yang akan juga di Pak Gubernur. Nyomandum adalah dalam rangka memastikan bahwa persoalan-persoalan yang ada di tengah umat segera ada jawabannya dari ulama. Dengan namu zakarah umat gedepur kibar jawaban terhadap sebuah persoalan tanpa harus langsung bertemu dengan ulama. Insyaallah apa yang dilakukan di Abu Kedua-duanya, insyaallah akan dilakukan di banyak daerah-daerah lainnya sehingga persoalan-persoalan keumatannya akan ada jawaban kepada umat. Dr. Kira Enhan Mantel sambutan Dr. mewakili Pak Gubernur kepada Abu di Gede Dua dan seluruh para Abu Menteri peserta muzakarah, kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan muzakarahnya adalah menjadi bagian dari kegiatan amal kita yang akan gembi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia sebagai bagian dari upaya kita dalam menjalankan kehidupan selalu dalam naungan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, muzakarah ulama se-Aceh yang kedua yang dilaksanakan di Dayak Al-Maimanah dengan resmi kami nyatakan dibuka. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan Bapak PLT